sebagainya. Maka nanti kotorannya kelihatan gitu, ada di dalam kandungan. Yang lainnya merokok. Siap. Kamu nyatanya kan pos udara. Siap. Nah, nyatanya pos udara. Pak, kami nyatanya di sana itu pos udara, Pak. Kondisinya memang seperti ini. Kemudian ini apa ini? Ini bukan box perlindungan, Pak. Hanya sebagai pembatas. Terus. Saya minta tetap pembenahan pos. Hari ini harus hari terakhir. Karena hari ini sudah masuk ke hari berapa? Siap, izin. Hari kedua. Salah. Sudah hari ke 54. 54 hari sudah kita di sini. Karena satu hari sama dengan 27. Nah. Selamat siang. Aduh, kalau udah pangdam langsung baris. Ya, pakai gini pun baris, enggak apa-apa. Nah, nanti tinggal dan pos menjawab. Mana? Siap izin Panglima, kami sedang melaksanakan pembenahan pos. Sisanya masih siaga. Kan kita enggak harus selalu pakaian PDL lengkap di pos. Betul enggak? Siap, betul. Tapi harus sih sigap, ada orang datang kemudian ditanya. Kemudian di protokol kesehatan, baru dihantar ke, Pak nunggu di sini Pak, sambil diawasi. Atau dia tiba-tiba kabur ngambil senjatamu, makanya senjatamu tempatnya agak tertutup. Ada perlu apa di sini? Jaraknya jangan terlalu dekat. Saya ambil nanti rebutan kita agak mundur. Ya, berhenti Pak, coba terus. Berhenti Pak. Ya. Jangan mau Pak. Ya, kita perhatikan faktor keamanan, senjatamu khususnya jangan sampai ke apa. Ya. Seperti ini nanti di sana pun seperti ini. Kalau bisa mejanya dikasih ini. Pemeriksaan tamu datang karena apa? Nanti coba dicek. Di orang datang itu harus sigap. Pak, berhenti Pak. Ada yang datang ke sana. Berhenti Pak. Gimana Pak? Mau ke mana Pak? Oh ini mau ketemu dan pos. Saya bawa ayam nih 5 ekor. Oh iya. Terima kasih Pak. Tapi sebentar Pak, karena ini ada protokol kesehatan. Bapak kesini dulu. Nah, arahkan. Mau dia datang dari sana, datang dari depan. Arahkan. Bapak berhenti dulu Bapak. Bapak sukunya saya coba take 2 kali, 3 kali, 4. Waktu sebenarnya udah hari keberapa? Siap, 27. Sudah 50? 54. Sudah 54 hari. Maka saya kasih batasan, 54 hari ini selesai masalah penanganan pos, kebersihan pos, sudah selesai. Nggak boleh lagi ada, besok sudah akan seri. Besok sudah ada penyelenggara yang ngasih kamu PO-PO. Ah, mana? Ambil airnya di mana? Sumber mana? Hah? Sumber jelasan. Itu ada airnya nggak ini? Tapi tidak ada. Sumber yang jelasan. Itu? Nah, sumber. Kan pikirannya begitu kan? Benar nggak? Siap, besok Pangdam datang, mau kita tontonkan kebodohan kita, kelemahan kita, atau kita tontonkan kebagusan kita? Kita tontonkan kebagusan? Siap. Contoh, saya bagus, nilai kalian itu udah 120 itu. Baru dipindahkan duduk di ruang tamu baru dan kan belum tentu dan pos pakai lengkap atau apa jaga baru dipanggil. Ini yang pertama yang saya ingin sampaikan. Masuk kapur pos tangkap bayar aman. Siap, bisa berat kan. Oh, coba. Ah. Coba lihat dari sana. Reaksinya pos Galdo. Kamu udah dari duduk, dari duduk. Keperluannya apa ketemu dan pos? Mau bacok dan. Mari. Dia Pak, mari monggo.
ya. Salah satu merebut simpati rakyat itu siapa? Ya. Gangguan listrik mah. Ini. Nah. Oh, mas apa? Siap, siap. Ah. Di sana tadi itu mas ayam dia, ayam rica-rica. Siap. Ini pos keempat. Habis ayam rica-rica tadi sebelahnya lagi apapun rendang. Siap, rendang. Nah, rendang. Udah bagus. Ya, tadi bakat-bakat yang lain juga apa? Belum ada ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa yang tadi siapapun pos dagunya harus sigap. Sudah hari ke berapa, Gilang? Siap. Siap hari kedua. Salah. Ini sudah hari ke-54. Kami tidak menerima TNI di sini. Apa tindakan? Pak, di sana itu ada orang yang diduga maling, Pak, mau digebukin orang. Apa tindakan? Pak, di sana itu ada orang masyarakat pelintas batas. Apa tindakan? Pak, di sana itu ada apa mau bercerai, Pak, masyarakat. Apa tindakan? Itu mulai besok sudah seperti itu. Lapor, bos, kamu kata, sebelah, warga sendang. Ayo, saja, lanjut. Berapa? Siap, 36, 24. Atas, jalan. Atas, jalan. Oh, di sana bisa. Siap. Sana, di sana. Siap. Beneran, komandan. Siap. Kalian harus 9 bulan harus pergi terus. Padahal di situ ada kamar mandi, ada tandonnya, bersih kalau ada klosetnya, tapi gak ada airnya. Nah, itulah bagian dari salah satu latihan kita, bagaimana air yang ada di sekolah mengalir ke sini. Selang nanti. Di rumah siapa? Siap, rumah masyarakat. Siap, ada lagi enggak? Siap, ada. Namanya pos pengendalian penduduk, dikendalikan. Kalau dia berlaku berhenti, Pak, tetap tegas tapi dengan santun, humanis. Mau kemana, Pak? Ketemu dan pos. Kalau boleh tahu ada apa ya, Pak? Enggak, ini saya mau kasih ayam ke dan pos. Wah, terima kasih nih, Pak. Berapa ayamnya, Pak? Wah, ini hanya 5. Oh ya, kalau begitu silakan masuk, Pak. Sebelumnya kita ada protokol kesehatan, tolong cuci tangan, Bapak. Setelah sudah lengkap itu, baru duduk di sini. Siap, sekarang, 14 orang cukup, satu tenda gini. Siap, cukup. Dan kiri kanan ini, sebelah ini, kalau mandi ini sementara kami nanti setting tempat yang untuk atasnya. Seperti ini, apa? Saya kamu masak apa? Dapur. Mana dapurnya mana? Siap sebentar dapur. Makanya saya datang yang pertama saya tanya itu apa kendalamu? Apa kesulitanmu? Itu yang saya tanya. Ya. Apa kendalamu? Apa kesulitanmu? Sehingga sama-sama kita pecahkan. Sama-sama kita cari solusinya. Karena mungkin saya lebih mampu dibanding kalian. Karena saya punya pasukan, saya punya kekuatan. Saya nggak mampu, saya laporkan ke teman wajah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kalian tadi sudah melakukan prosedur. Apabila saya datang, masyarakat datang, kalian tanyakan, tiba. Kemana? Baru proses pembuatan. Nasional atau hanya simbol saja? Sudah dipakai. Komunikasi bisa. Siap. Lancar. Sekoki bisa. Siap. Pekout bisa. Siap. Di sini untuk ruang komunikasi, ruang komunikasi sama administrasi. Untuk pengecekan produk bagus. Terima kasih. Jangan lupa. Barangnya di belakang. Hati-hati ya kabel-kabelmu ini. Siap. Ya orang kom ya, ada. Siap. Jadi ya, kamu kan kom asli kan? Siap. Melihat kalian untuk mengecek apa yang menjadi kendala kalian, apa yang menjadi kesulitan kalian. Itu yang saya pertama ingin datang ke sini. Gimana sih mereka ini? Apa kendalanya? Apa kesulitannya? Untuk bisa kita sama-sama pecahkan, sama-sama kita cari solusinya, bisa saya apa berikan support, dukungan, sehingga apabila ada orang siapapun, baik yang dikenal, tidak dikenal,
atasanmu, bulsi, siapapun, pelatih, harus kita seperti itu, Pak. Supaya terbiasa. Berarti, mau kemana, Pak? Ini saya mau ke Redbox. Siapa? Kecamatan. Oke, Pak. Karena ini ada protokol kesehatan, silakan di taman, Pak. Tegas, tapi santun. Ada nggak background Tegal ini selalu di MCK-nya? Coba.